There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Shafira Family. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya, serta dipermudahkan segala jenisnya. Sebenarnya tetap semangat dan happy terus. Oke, di video kali ini saya mau goreng ati ampela ya. Aku beledak-beledak, jadi saya seperti biasa kasih tepung. Oke, kita cemplungkan aja ya ati ampelanya. Kita goreng garing ya guys. Nah, ini bumbu buat ati ampela ya, cabai merah, cabe hijau, rawit lah pokoknya ya, adanya hijau guys, bawang merah dan bawang putih. Oke. Nah, ini kita persiapan buat numis kangkung ya guys. Jadi sambal ati ampela sama numis kangkung aja ya, yang mudah satu. Ini karena suamiku, ini ayahnya Shafira, mau istirahat kerjanya, pulang ya guys. Oke, ini ya bumbu buat tumis kangkungnya. Ini kangkungnya. Oke guys, ini udah matang ya guys. Kita angkat aja. Gampang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ya guys kangkungnya. Kita kasihkan penyedap rasa secukupnya guys. Masukkan sori juga, langsung kasar aja. Kalau daun-daun di sini mah mimpes ya guys. Tadi kayak kelihatannya banyak, ternyata jadinya sedikit. Ini ya, tumis kangkungnya sudah jadi. Ini bekas gorengan tadi ya, goreng tadi. Ika minyaknya. Sayang kalau mau dipakai lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tua banget, gak apa-apa lah ya guys, sudah terlanjur. Oke, kita masukkan perbumbuan ya, seperti biasa bumbu wajib, garam. Penyedap rasa. Ini aja. Terus kita kasih sedikit gula. Saya mau tambahkan sedikit saus ya, terus juga sedikit kecap. Kita aduk lagi. Mantap.
sambal batang gas. Nah, ya kayak gini kita masukkan hati ampelanya. Begini nih guys, mantul. Jangan lupa dicat-cat rasa ya. Ini masya Allah enak banget nih guys, sambal hati ampela. Hati ampela dimasak kayak gini enak banget guys. Sambal ati ampelanya ya, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, enak banget guys. Oke guys, assalamualaikum ya, ditolongin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai ya, maka masaknya tadi ayah juga udah pulang, udah sarap. Makan siang maksudnya ya guys tuh. Kali gini aja, alhamdulillah rabbil alamin ya, udah mantap banget. Oke, seperti biasa sebelum amin. Maaf ya teman-teman, saya mau minum dulu, tapi minumnya gak pakai gelas, gak apa-apa ya. Oke, mau makan. Mantep banget nih, ampela kampung. Cocok banget deh makanannya kayak gini. Ini kata ayah, kata dia enak banget guys, sambal ati ampelanya. Dipadukan sama apa kamu? Enak kan? Kalau amin, ini udah direbus, kita lanjut digoreng yang kering gitu ya. Enak banget. Hmm.
Ati. Renyah banget, guys. Bener-bener enak banget. Gak ada rasa amis, gak ada rasa pahit. Biasanya kalau ati kan rasanya kayak gitu ya, ada entahlah pahit, gak ada bahaya bau tanah gitu ya. Kalau ini enggak, guys, enak banget, guys. Sampai dijilat nih. Mbak habis. Alhamdulillah ya rabbal alamin, teman-teman, makannya sudah habis. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman semua lancar, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can